5 produk teknologi Israel yang tanpa kita sadari sering kita gunakan. HP. BDS Movement menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan merek HP menyediakan dan menjalankan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk mempertahankan apartheid, pendudukan, dan kolonialisme pemukiman di atas rakyat Palestina. BDS Movement menyatakan bahwa HP tidak hanya menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel dan pengepungan Gaza, tetapi juga menyediakan server Itanium eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem AFIP mereka. Waze. Aplikasi Waze sendiri adalah hasil buatan startup Israel yang ramai dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data real-time dari pengguna, aplikasi peta digital ini memberikan rute terbaik dengan mengukur kecelakaan dan macet. Siemens. Siemens dilaporkan terlibat dalam upaya ilegal Israel untuk membangun Euro-Asia Interconnector di pemukiman. Rencananya, Euro-Asia Interconnector akan menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Dilaporkan bahwa pemukiman ilegal di Palestina akan dicuri untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik yang dihasilkan dari gas fosil antara Israel dan Uni Eropa. USB Flash Drive. Karena berbagai inovasi penting yang mereka buat, teknologi buatan Israel telah mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Salah satu inovasi yang paling terkenal adalah USB Flash Drive, yang merupakan hasil dari penelitian ilmiah para peneliti Israel. Perangkat penyimpan portable seperti USB Flash Drive atau USB Stick sangat populer di kalangan masyarakat. USB Flash Drive telah digunakan oleh seluruh warga dunia tanpa kita sadari bahwa itu adalah teknologi buatan Israel. Intel. Teknologi buatan Israel telah mempengaruhi industri komputer dan prosesor global. Intel, perusahaan teknologi Amerika Serikat yang memperkerjakan banyak peneliti dan insinyur Israel, adalah salah satu penyebab utamanya. Intel telah mengembangkan berbagai teknologi dan beberapa inovasi yang paling terkenal diantaranya adalah mikroprosesor yang digunakan dalam banyak perangkat elektronik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Apakah sobat memakai seluruh produk teknologi buatan Israel?